Assalamualaikum. Penyanyi Kelly Azman membidas kenyataan Azwan Ali yang menganggap dia tidak layak menjadi salah seorang juri dalam program All Together Now Malaysia musim kedua kerana berdepan masalah rabun. Tidak ambil pusing dengan sindiran itu, berkata dia masih berbangga dengan pencapaian dirinya kerana menerima undangan program televisyen berbanding Azwan. Dia dah bernyalak, kau jijik dengan aku sekalipun aku masih keluar TV jadi juri. Kau duduk diam je di rumah, jangan banyak menyalak, katanya. Kelly berkongsi perkara tersebut dalam satu hantaran video. Sementara itu, dalam episod pertama ATNM2 yang bersiaran pada malam Ahad, Kelly sekali lagi disindir oleh salah seorang juri iaitu Dato' Azni Nawawi yang menyifatkan Kelly pekak kerana tidak dapat mendengar dan menilai persembahan baik peserta. Bagi saya, teguran Pak Ni itu tidak relevan. Kenapa saya perlu pergi jumpa doktor telinga sedangkan saya tidak ada masalah pendengaran? Dia tidak sepatutnya cakap begitu kepada saya kerana saya menilai dari sudut berbeza, ujar. Pada episod berkenaan, Kelly kurang bersetuju dengan persembahan peserta pertama iaitu Nadira yang menyampaikan lagu Berjodoh Cinta. Disebabkan itu, dia tidak bangun memberikan markah seperti mana 48 juri lain yang terpesona dengan persembahan itu. Saya akui dia mempunyai suara yang sedap, namun pada persembahan tersebut nampak seperti berlebihan. Dia tidak ada arah tersendiri dan itu menyebabkan dia susah nak cari makan dalam industri di masa akan datang, jelasnya.